ada sesuatu yang berbeda di bulan dana PMI Batam tahun 2020. Kenapa berbeda dari tahun sebelumnya? Karena tahun ini mulai diluncurkannya gerakan peduli PMI Batam. Apakah gerakan peduli PMI Batam? Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Adianto. Beliau adalah koordinator dari gerakan tersebut. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Oke, Mas, mulai tahun ini setelah PMI Batam semakin melek digital, iya, kita bikin yang namanya gerakan peduli PMI Batam. Ya. Boleh diceritain nggak rangkaian kegiatan dari gerakan ini? Oke, Mbak Ade dan buat teman-teman sahabat PMI semuanya. Jadi pada tahun bulan dana ini kita mengadakan gerakan peduli PMI Batam dengan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, kita mengajak donasi 10.000. Nah, dengan donasi 10.000 ini, teman-teman sudah bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Yang pertama, bisa transfer ke rekening Bank Mandiri. Yang kedua, juga bisa bagi teman-teman yang punya memiliki pembayaran digital, bisa langsung scan barcode kris kita. Nah, yang kedua, kita punya agenda itu ada webinar edutainment. Jadi di sana kita ngajak teman-teman yang berdonasi mendapatkan link untuk belajar melalui webinar kita. Dan nanti di puncaknya kita ada malam puncak apresiasi bagi semua donatur yang terlibat di gerakan peduli PMI Batam. Nah, selanjutnya kita juga mengajak semua elemen, teman-teman masyarakat dan komunitas untuk terlibat mendukung gerakan peduli PMI Batam. Seperti itu, Mbak. Oke. 10.000 itu boleh kelipatannya dong ya? Boleh, jelas. Boleh berapa aja. Kemudian siapa saja juga boleh berdonasi. Betul. Mulai dari pelajar boleh, karena di situ mereka akan belajar bagaimana peduli dengan orang lain. 10.000 itu uang jajan sehari loh. Buat sebagian orang mah lebih dari itu. Lebih dari itu, betul. Ya. Oke. Kemudian ada webinar. Ya. Webinarnya apa tuh materinya? Jadi bagi teman-teman yang berdonasi, kita berikan link untuk ikut dalam webinar kita. Macam-macam ada tentang tema. Oh, jadi webinarnya bukan cuma satu kali? Kita adakan rencananya itu seminggu dua kali. Oh, lebih gitu. Kurang nanti plan kita adakan lebih kurang sebanyak 6 kali. Selama periode pertengahan November sampai pertengahan Desember nanti. Materinya tentang apa saja? Materinya tentang dunia digital, tentang kesehatan, tentang lifestyle. Nanti ada beberapa tema yang menarik yang menjadi kebutuhan saat ini. Oh itu, dan kita bisa milih salah satu. Betul. Atau ikut semuanya. Penting syaratnya berdonasi 10.000 atau kelipatannya. Minimal ya 10.000. Ya, oke, nanti linknya bisa kita diberikan. Ya, kita berikan setiap mereka berdonasi. Nanti mereka dapat link khusus untuk mendaftar ke webinar kita. Oke, terus keterlibatan komunitas itu seperti apa? Artinya contoh ada beberapa komunitas mereka pengen ikut terlibat dalam gerakan kita. Nanti mereka tinggal daftar di link form kita, kita kasih linknya, daftar ke form tersebut, nanti kita berikan seluruh akses media publikasi kita dan mereka bisa mempublish ke kelompok atau komunitas mereka sendiri, seperti itu. Oke, terus terakhir nih, sebenarnya kenapa sih kita harus bikin gerakan peduli PMI Batam? Sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Betul. Nah, memang selama ini kita bulan dana PMI lebih ke arah konvensional, dalam bentuk kota, turun ke mall. Nah, di saat ini saya kira model seperti itu masih agak kurang efektif, apalagi dalam masa COVID-19 saat ini. Jadi kita mulai masuk ke dunia digital, di mana dunia digital kan tanpa batas, kita bisa mengakses ke seluruh lini. Nah, artinya jangkauannya lebih luas. Oke. Apalagi sekarang udah work at home kan, atau siswa-siswa sekolah belajar sekarang kan di kampus, daring semua termasuk mahasiswa. Okay. Maka dengan model digital bisa menjangkau semua orang dan semua orang mudah untuk berdonasi hanya 10.000. Mereka sudah membantu menyelamatkan nyawa orang lain kan. Oke, makasih Mas Adianto, mudah-mudahan suksesnya. Ya, terima kasih mohon doanya. Gerakan ini seiring dengan bulan dana PMI atau berkelanjutan? Nah, kan kalau bulan dana cuma sampai 31 Desember ya. Betul. Kalau legal formal kita dari pemerintah untuk menggalang dana masyarakat memang terbatas hanya 3 bulan, Oktober sampai Desember. Tetap ke depan nanti kita mungkin dalam bentuk gerakan yang berbeda, tetap masyarakat tetap bisa berdonasi karena donasi ke Palang Merah juga sama dengan kita membantu nyawa orang lain. Oke.
karena banyak manfaatnya, karena dengan ya mungkin nilai 10.000 tidak begitu besar, hanya uang jajan sedikit, belajar di warung bahkan bisa lebih, ngopi apa kita nongkrong di kafe bahkan lebih saya kira. Iya. Okay. Tapi manfaatnya banyak ketika mereka mau menyisihkan 10.000 itu. Oke, makasih Mas Adianto. Iya. Mudah-mudahan ya, tercapai ya. Mohon doanya semuanya sahabat PMI dan sahabat semuanya, mohon semoga bisa mendukung gerakan Peduli PMI Batam. Baik sahabat PMI, ayo kita sukseskan. Hanya Rp10.000 minimal Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain.